Dan pemirsa, kita akan kembali lagi ke informasi tentang lapas pasca OTT Kalapas Sukamiskin. Tak ingin kejadian di Lapas Sukamiskin Bandung terjadi kembali, razia lapas dilakukan Menkumham Yasona Lauli di Lapas Porong Sidoarjo. Razia lapas juga dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di DKI Jakarta di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Narapidana di Lapas Porong Sidoarjo, Jawa Timur malam tadi dirazia petugas. Dari 8 blok tahanan di dalam area Lapas Porong, 4 blok dirazia dan dilakukan pemeriksaan petugas gabungan dari Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan petugas keamanan lapas. Dalam razia ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lauli memimpin langsung razia lapas. Seluruh barang milik tahanan dan napi yang berada di dalam ruangan diperiksa. Dalam waktu 2 jam, ratusan barang terlarang seperti korek api, senjata tajam, pemanas air, dan kipas angin ditemukan petugas. Ditemukan ada yang Sementara di Jakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga menggelar razia di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Dalam razia, barang-barang terlarang ditemukan petugas, seperti kulkas, AC portable, dan handphone. Razia dilakukan dengan menyisir 150 ruangan sel tahanan narkoba dan tindak kriminal umum. Barang terlarang yang ditemukan rencananya akan dimusnahkan. Petugas lapas juga akan memperketat pemeriksaan barang yang dibawa oleh pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra dan Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.